Baru datang tuh teman-teman. Beli apa ya itu ya? Beli apa ketua itu? Oh, kunci ini. Untuk reparasi. Apa? Anak lanang tadi nelpon itu. Lihat sini. Nih, panggilan masuk. Dibaca jam berapa? Nih, jam berapa panggilan masuk anak lanang? Oh, Bang Fauzi. Nah, itu tadi tulung-tulung sama orang tuanya di Jogja. Karena minta pulsa. Oh. Tapi tadi Pak Kota kan sibuk. Baru mau diberikan 20 yang berangkat ini. Itu tadi ya. Akhirnya tadi saya beli baut apa beli itu sekarang ke konter. Dibelikan. Oh, tapi dibelikan kan? Udah aman. Wah, ini Pak Ketua. Pak Ketua barang tipis ini loh, notanya ini loh. Kok kamu? Ah, ini loh nota konter. Oh, ini ya, teman-teman ya. Sudah dibelikan. Anak-anak kok terlalu minta pulsa itu apa enggak kerja gitu loh. Iya, mau enggak kerja karena Bang Fauzi baru berusaha Pak Ketua. Pak Ketua langsung telepon anak lanang. Gimana Ketua, anak lanang nyambung nggak? Kalau anak lanang itu sukanya tangannya gimana anak lanang itu? Apa? Anak lanang itu tangannya sukanya gimana? Mongko ini loh. Oh. Mongko. Bisa ya ternyata. Tapi nggak nyambung ya. Kenapa Pak Ketua membelikan pulsa Bang Fauzi? Habis anak jauh dari perantauan. Oh. Minta pertama ayahnya, saya pikirkan betul-betul bagus. Oh gitu ya. Maka walaupun nggak jumpa uangnya, tepung saja kiri. Nah nanti kalau nggak diganti gimana kan Bang Fauzi nggak kesini? Masa nggak diganti itu Pak Ketua nggak pikiran ya jauh-jauh nanti dua ladang saya sebelah tepit. Timur Terminal kan punya. Timur Terminal mana itu? Ini loh, kali Gajah Wong, sungai Gajah Wong. Lah itu kan memiliki pemerintah. Enggak ya, apa-apa, siapa tahu laku. Itu bodoh sekali. Oh iya, Ketua. Walah, oh, dibalikan ladang Timur Terminal itu kan sungai. Ladang Pak Ketua sungai Gajah Wong. Tapi siapa tahu laku nanti kan bisa untuk kembalikan pulsa. Oh. Itu kan berat-berat kamu. Iya, Ketua. Ketua jawab tenang kamu ribut. Oke. Masuk. Wah, itu dijual meteran apa gimana? Meteran itu. Oh, meteran. Oh, jangan kurban wae tenang-tenang kamu yang ribut. Iya, Ketua. Eh, sehingga gue anak lanangnya apa-apa dinehke. Sampai kemarin Pak Ketua mau jual motor itu untuk apa itu kemarin? Lanang itu. Oh, untuk anak lanang juga. Memang anak lanang itu wajahnya jengkelke itu. Iya, tapi Ketua. Tapi cepet limpul, belum ada lawannya. Betul, Ketua. Kamu lihat videonya mana ya ada cepet limpul? Oh iya. Kemarin tau gak? Tahu. Berapa? 300 ribu. 30 ribu. Rp30.000. Oh iya. Itu baru awalan. Nanti kan naik gitu. Tapi kan mending daripada yang hari ini lolos. Ceritanya ini bagusnya gimana ya? Untuk hari ini umpama ya kan? Iya. 400 harus terbayar itu. Uang saya itu uang balap, uang makan itu. Terus tadi malam begitu terima, yeah. Ini yang disuruh. Oh. Kemana? Sama Iqbal tadi, sama Halim. Halim suruh kemana? Nanti malam saya itu. Oh, transfer. Ah, oh. Itu orang rumahnya. Iya. Sekarang pergi. Terus tadi Pak Balam jumpai mana? Tadi, mana Pak Ketua? Nah, tadi Pak Ketua kemana? Saya. Baru kondisikan aja sewa. Oh. Berarti sholat. Oh. Jangan sewa aja. Tangani. Oh. Setiap anu saya mah sudah lepas. Orang perasaan kan harus kesini dulu. Iya. Beli siapa kerepotan kemarin.
Tapi kan nanti ada Pak Kribo, udah nyambung belum kan Pak Kribo? Udah nyambung. Udah nyambung, oke. Nanti biar dititipkan sama Pak Kribo ya. Yang nanti untuk uang makan atau uang milik Pak Ketua ya. Uang makannya katut. Katut sama 220. Pasang ganti saya ini. Nah, tah ya. Gimana? Diulangi lagi ini tadi anak lanang ditelepon lagi. Kemarin juga sama ya. Tapi kelihatannya di malam kan dulu karena uang rumah minta kiriman. Tapi kurung kirim ini Pak Ketua ada uang. Ini ada kan uang Pak Balap. Udah sampai jam dulu, ini tadi malah lepas. Uang makan gak cair, uang pinjaman mau dikembalikan. Oh, tanya ini. Iya, gak sampai kebo. Udah Pak Kribo yang ngurus nanti Pak. Aman, aman. Ya, uang makanan gak masalah. Tapi yang uang makan punya kamu, pinjaman itu kan. Tapi jamnya itu duluan, karena dia ditelepon sama keluarganya. Terus yang dulu ngirim ke Berling ini. Lupa dia. Kalau Pak Ketua uang makan, Pak Ketua nggak perlu ya Ketua ya, nggak? Pak Ketua saya sudah top, sudah cukup. Nggak perlu mengharapkan uang makan. Tapi anak lanang dikembali, apa? Kembali lagi, hubungi lagi. Anak lanang aja minta pusat tak kirim kok. Yang di sepeda-peda turun-turun tak pusat tak kirim. Ini ada buktinya itu, walaupun nggak jumpa orangnya ini. Pusat kirim, itu anak lanang nih. Wajahnya jangkanya tapi ngangani cepek dipul. Tapi nanti katanya kalau itu nggak cair katanya mau dijualkan ini. Pokoknya kalau mau main nggak cair, nggak apa-apa. Kalau berarti dua, cipra satu kan cukup. Kok bingung-bingung, kamu kok ribut sendiri? Iya, saya aja yang kekelan, waktu tenang kok. Iya. Kok tadi mikir uang rusak terus? Enggak, ribut lah kamu tuh. Pak Ketua itu emang luar biasa ya Pak ya? Yang korban pulsa pun nggak apa-apa, dia memang. Misalnya nanti gak kesini, gak kebar gimana Pak Ketua, gak apa-apa, Pak Ketua barang tipis. Kita jualkan orang, itu. Orang udah lama menjual apanya, motornya di sini. Iya. Ini betul ke tadi, kita kalau ngomong gak dikembalikan, kamu saja ya. Saya ini. Korban gara-gara orang yang dulu. Oh, baca tuh ya, mulai pulang sana ya. Sampai jalan kaki, gak ada orang ya. Betul itu. Jadi Pak Ketua itu kalau memang anggota ALS Trip Yogyakarta, apa keperluannya dari jauh pun dituruti. Mobil siluman pun sudah turuti, apalagi anak. Iya. Anak. Kok anaknya nggak dititipkan sama 311 buat ini? Kalau jumpa di jalan, kemana? Ya kemana ini? Oh, kondisikan tuh. Takut hilang nanti. Ini mau kalau nggak dibayar, Ketua Pak Ketua bukan orang tipis. Dua supra satu sudah turah. Enggak lah, saya itu sebelah samping terminal ada jalan Pak. Lahan saya itu sungai Gajah Wong itu loh. Tahu Ketua apa saja Ketua? Sauni-unine Pak Ketua. Iki biar dilampiaskan. Biar bahagia. Lepaskan Pak Ketua. Lepaskan Pak Ketua. Kenalan sama Pak Ketua enggak bagus sekarang. Nyambung. Nyambung. Oke, tapi belum biarkan. Hanya aku enggak. Wah, ini masuk ini. Wes, tenang no pikirmu. Bapakmu nang jojo dongake. Lek jang kowe iki jan nang jojo. Tangan karo bapak ora kowe. Wes opo kekuranganmu langsung telepon nomor selawe. Pak Ketua bukan nang tipis. Cukraku jadi tak nggo nyejani kowe tak dol. Wes apa kekurangane telepon bapake ya. Honda Beat cukup. Honda Beat. Oke, nanti kalau kurang Honda Beat cair itu nanti. Pokoknya apa kebutuhan kamu telepon bapak. Oh, saya telepon mau yang isen-isen ke. Oh. Nah, bapakmu bukan rang tipis. Oke. Ya. Wes ngono sik ya, Le. Yo. Nah, ini dah sama. Dah nyambung. Mana nyambung bener enggak? Oh, kok enggak. Waktu nyawa lu ada. Oh ini coba nih. Nanti kalau susah kurang mati satu. Bit mati satu. Ya itu anak kok. Ya kan? Iya. Kita tua ikut siapa? Kan ikut anak. Iya. Kita kerja banteng tulang untuk anak. Oke. Tapi Pak Ketua sudah tua, gak apa kan ikut anak. Anak-anak bilang gimana tadi? Ya, pokoknya gue nak ketua dari bapak. Oh tenang, weh. Bapak kita tuh pelan, kita pelan, bit. Oh, jangan bohong liyo, bisa dicengkir. Oh, iya. Bapak ini ngejo mikir kowe, le. Mikir kowe, le. Wes,
untuk Bang Fauji. Tenang saja. Pak Ketua ini wis. Bapak nang kene sehat-sehat, tukake sehat. Tukake penting apa ketuamu ki omong bapak. Oh, omong wong liya ngini-gini. Bapakmu ki nang kene pete omong akeh. Tapi Pak Ketua ini tetap mengusahakan Bang Fauzi untuk ke Jogja lagi. Ke Jogja lagi. Pak Ketua tiap pagi, siang, malam mendoakan semoga anak-anak ke Jogja lagi. Oh. Kalau wajahnya menjengkelkan anak-anak tapi cepet limpul. Sama Pak Bala berarti. Sama anak juga ini. Oh iya. Oh, tahu-tahu gak kesini yang bawa orang lain. Iya. Wes. Pokoknya nanti doakan ya Pak Ketua ya. Tapi kalau menurut Pak Ketua, sebelum tahun baru atau sesudah tahun baru? Sebelum tahun baru kesini. Ya. Oh. Para penonton dan subscriber mohon bantuannya saya mendoakan anak-anak semoga tepat ini sebelum tahun baru. Bareng dengan Pak Balap? Ya, bareng Pak Balap. Pokoknya harap datang ke Jogja. Wah, harap datang ke Jogja ya. Itu sudah fix. Pokoknya jangan pacaran ke Jogja. Nggak mungkin kelaparan ada bapak ini, Pak. Oke, oke. Okay. Yuk, bapak. Anak lanang kok. Anak lanang kok. Yes. Kasihan awannya. Ini nggak jumpa mana bapak. Tapi kan... Aku di YouTube juga, Mbak. Ya, enggak. Tadi kan begitu, begitu ceritanya, enggak dia lagi. Malamnya itu ketengok ada di YouTube apa dia. Apa dia itu? YouTube dia yang makan tadi kan di depan panggilan masuk anak-anak enggak takut. Kalau kangen tadi yuk. Pokoknya selama dia belum masuk sini, panggilan masuk ini enggak takut. Bukti. Anak lanang ngebel bapaknya kangen. Bapaknya yang nurut apa kebutuhanmu, Pak, kirim pulsa, tak kirim. Oh, oke, oke. Aku mikir bab di kamar murah, aku kok juga aku cek ngelek. Coba murah balik ke pil, itu suprane. Oke. Kurang gede. Kalau marah itu, marah itu. Marah itu. Iya ketua wis Pak Ketua. Awak dhewe ndungake sing apik-apik Pak Ketua. Wis. Ora jaro cukra dol. Nek kurang dikit dol. Oke. Lah saya tuh tuku ndedel kanggo apa? Becak. Oke lah Ketua. Wis. Kita semuanya mendoakan yang terbaik untuk semuanya dan untuk seluruh subscriber penonton channel Rafa Farah Family seperti kata Pak Ketua tadi kok saya itu gimana ya sama Pak Ketua itu ya harap bersabar tentunya berarti ada feeling Pak Ketua ya, anak lanang mau ke Jogja lagi dari Pak Ketua sudah dapat paket atau ehat dari yang kuasa lama nggak lama pasti ke Jogja lagi sebelum tahun baru. Oke. Tunggu aja omong Pak Ketua ini dikabulkan atau enggak para penonton dapat subscriber tolong ikut bantu mendoakan anak lanang ke Jogja. Kita aminkan bareng-bareng 1, 2, 3 amin.